Okay, guys. Dapat satu ekor, guys. Syukur, guys. Ikan bawang cantik. Ini yang pertama kali saya mancing di batang air.
Selamat petang guys. Hari ini saya mencuba nasib di Sungai Batang Air. Batang Air ini di sungai utama Dam Batang Air, tapi ini berdekatan dengan pekan Lubuk Hantu, dahulu sana Lubuk Hantu. Jadi saya hari ini memancing, cuba nasib di sini menggunakan umpan cucur. Harap rezeki ada lah guys. Sekarang lebih kurang pukul 4:30. Saya berdiri pula. Nampak macam ada sentuhan kecil, tapi tak pasti apa ikan.
semua tempat deras. Tempat kedua guys pun belum ada hasil lagi. Air sini terlalu deras. Okay guys. Dapat satu ekor guys. Syukur guys, ikan baung cantik. Ini pertama kali saya mancing di batang air. Saya 2 tahun saya datang sini, saya tak pernah mancing di sini. Saya banyak dengar cerita sini banyak ikan baung, tapi disebabkan saya tak ada perahu, saya pinjam perahu kawan saya, satu Cina di sini yang baik dengan saya, dia pinjam suruh saya pakai perahu. Semalam saya ada mancing tapi ada dapat 2 ekor, tapi kamera yang saya gunakan tak apa cantik semalam, jadi saya tak sialkan. Hari ini saya dapat yang terbaik guys, 2 ekor. Saya ingat terlepas tadi. Mantap. Apa? Hah? Boleh ha? Terlepas guys. Terlepas. Cuba lagi terlepas saya, terlepas. 2 kali sudah makan lepas guys. Thank you.
ada tiga kali tadi guys dia punya santapan, tapi tak apa kasar, mungkin kecilnya. Selalunya bawang dia rentam kuat, mungkin anak kecil dia lah. Saya dapat yang satu seekor tadi, lebih kurang dalam 600 gram dah, setengah kilo. Wah, ni mungkin dia lah. Bukan dah. Mungkin bukan dah. Hai. Ong tak jauh sikit. Saya pindah ke tempat lain. Tempat ini tiga kali tadi ada tarik, tapi semua terlepas. Jadi saya sepasa pergi ke tempat lain guys. Cuba di sini. Ini mungkin cetek sikit. Cetek guys. Banyak cetek ni. Betul-betul cetek tempat ni. Betul-betul cetek. Di hulu sana ada dam. Jadi air ni deras. Dam hidro di sana. Jadi deras. Dia punya deras. Menyebabkan air ni macam ni. Sudah. Thank you.
Ini aku nyampah nih, mancing. Ini mancing nih. Mula-mula berada di sungai ini macam geli-geli sikit, sebab air dia deras sangat. Kalau di batang air, air dia tenang. Sini deras lah. Kalau inggit 3 kuda memang tak jalan sini. 5 kuda pun susah sikit kalau perahu besar macam ni. Air dia terlampau deras. Pukul 6 nanti saya balik. Saya tambah lama nanti gelap. Pukul 5.46. Pukul 6 nanti saya balik, takut kelang gelap. Hari ini saya menggunakan botol 18 saya, Toasu. Semalam saya gunakan 5 horsepower. Berapa kali padam ke sini, ada masalah. Saya tak sempat rakam semalam. Jadi hari ini saya sebenarnya nak apa? Nak testing perahu ni. Saya bawa pancing satu, dua kali tempat, satu sana kosong. Saya pergi ke sini, saya dapat seekor dalam 600 gram. Tiga kali, empat kali kali punya sentuhan, tapi tak besar lah. Ya, ini ketiga saya. Susah nak cari lokasi di sini sebab dia terlalu deras, air ni terlalu deras dan sungai ni tercetek. Umpangan saya hidro sana dibuang air dan menyebabkan dia laju macam ni. Nanti saya akan cuba pergi ke hilir sana, bagian hilir mungkin air dalam sikit dan tenang. Sini memang terkenal dengan baung, ikan baung. Yang bau di sini dia memang bersih lah dia, sebab air mengalir, dia tidak bau. Oh, yang ini lebih kurang dalam, saya agak-agak lah, 7 atau 8 gram lah, belum sangat, setengah kilo lebih. Dapat satu, kalau dapat 3 ekor macam ni dah cukup lah. Yang macam ni saya ni dijual di sini. Kalau air batang air ini dia mahal sikit. Kalau dekat dam sana dia agak murah lah. Sini mahal. Yang ini macam ni RM20 sekilo ni. Okay guys, cukup untuk hari ini. Saya balik. Saya dapat satu ekor saja. Hari pun nak malam. Jadi saya terpaksa balik. Laju buat ni guys. Tak speed. Wah.
Orang kampung mandi di sini. Saya balik awal mengelakkan gelap. Aduh. Nak angkat motor lah. Train ini ya saya paling berat. Saya nak cari motor kecil sikit. Usia macam ni, macam sekarang ni 15 18 dah tak sesuai lah. Ni kena 9 kuda baru senang diangkat. Ini berat lah. Okay guys, terima kasih kena telah menonton channel Mangai Ngusai. Ini baru dua kali saya mancing di sini di Sungai Batangai ini. Nampaknya di sini memang spot untuk baung. Mungkin video saya akan balik ke sini. Sebelum ini saya di Batangai, tapi saya akan buat konten di sini. Jadi terima kasih kepada yang telah menonton dan subscribe. Moga anda mendapat rezeki dan kesihatan yang baik. Saya ucapkan berjumpa lagi kita guys di channel Mangai Ngusai, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.